Puncak Bulan Bung Karno. Bulan Bung Karno sukses digelar di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. Dalam perayaan tersebut, PDI Perjuangan tidak mengundang Partai Demokrat. Ada alasan tersendiri mengapa PDIP memilih tak mengundang partai berlambang Mersi tersebut. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan ada etik politik yang harus dipatuhi. Menurutnya ada keterikatan politik antara Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hasto mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Sekjen Demokrat Teuku Ryefki mengenai absennya undangan tersebut. Kita intens komunikasi dengan Partai Demokrat, kata Hasto, Sabtu, 24 Juni 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Jadi saya bilang sama Mas Teuku Ryefki, Mas mohon maaf karena Demokrat ini kan ada etika politik bersama dengan PKS dan kemudian dengan Partai Nasdem, tuturnya. Puncak Bung Karno turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Selain itu sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju juga hadir, di antaranya Menteri Agama Yakut Holil Komas, Gus Yakut, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menko PMK Muhajir Effendi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian turut hadir Ketua Lemhanas Andi Wijayanto, Kepala BPOM Penny Lukito, serta Wantimpres Sidarto Danusubroto.